Salah satu kekayaan alam yang dimiliki Sumatera Selatan, salah satunya tambang batu bara, masih belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di sekitar tambang. Salah satu masalah yang mengemuka dari kajian yang dilakukan Pemuda Muhammadiyah, karena peran SDM sekitar tambang belum dapat dioptimalkan dengan keberadaan tambang tersebut. Hal itu mengemuka dalam simposium yang digelar Pemuda Muhammadiyah. Harapan kami dengan isu ini, karena Sumsel ini kan lumbung energi nasional. Kita lumbung energi nasional, tapi kemarin data dari BPS bahwa Sumsel masuk 10 provinsi termiskin Indonesia. Nah, kita ingin melihat ada ketimpangan antara kekayaan sumber daya alam dan juga misalnya kesejahteraan sosial masyarakat. Bisa memberikan kontribusi terhadap terutama pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan tentunya itu jangan hanya kepada persoalan eksploitasi ya, penggalian bahan tambang saja, dan harus diketahui bagaimana batas-batas atau standarisasi supaya kita tetap berada pada koridor aman dan masyarakat mendapat satu jaminan keamanan sampai kapan. Dari simposium tersebut, sejumlah rekomendasi akan jadi masukan yang disampaikan kepada pihak. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.